Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Kehadiran orang ketiga satu ujian Allah, kata Nora Denise. Pelakon cerita Nora Denise luar rasa sedih setiap kali mendengar kisah pergolakan rumah tangga yang berpunca daripada kehadiran orang ketiga. Pemilik nama sebenar Nora Muhammad Danish Hanif menzahirkan rasa simpati terhadap pasangan selebriti yang sedang dilanda kemelut rumah tangga. Sejujurnya, saya terkejut dan terkesima mendengar berita konflik rumah tangga pasangan selebriti seperti hangat diperkatakan. Saya memang sedih karena ada antara mereka saya ikuti perkembangan dari zaman bercinta, berkawin dan mempunyai anak. Tetapi nak komen lebih pun tak boleh karena saya juga mempunyai rumah tangga yang harus dijaga. Mengulas tentang isu penyondol yang sering menjadi punca perceraian, ibu kepada tiga orang anak itu mengatakan bahwa dia tidak mahu menyalahkan sesiapa tentang isu tersebut karena padanya itu adalah sebuah ujian. Pada pandangan saya, kehadiran orang ketiga juga satu ujian Allah. Tuhan hadirkan golongan ini untuk uji rumah tangga kita. Janganlah kita mudah membuat spekulasi, karena setiap apa yang berlaku pasti ada cerita di sebaliknya. Dalam pada itu, dia mengakui bahwa kadangkala terdetik juga rasa kebimbangan tentang isu tersebut andainya berlaku di dalam perkawinannya kini. Justru, pelakon berusia 41 tahun ini hanya mampu mendoakan yang terbaik. Mestilah ada rasa bimbang kadang-kadang bila menonton film berkaitan konflik rumah tangga membabitkan orang ketiga, saya ada juga mengusik suami supaya tak buat hal yang menyakitkan itu. Apa yang boleh saya katakan, alam perkawinan tak selalu indah di pandangan mata, ada masanya berdepan jatuh dan bangun. Jadi kita doakan urusan pasangan suami istri diuji dipermudahkan dan dapat diselesaikan dengan cara baik. Sekian info, terima kasih. Whip up my appetite.